سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Senang sekali kita semua bisa berjumpa kembali di channel ini. Tentunya harapan dan doa saya semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dalam pertemuan kali ini admin akan membagikan ilmu pemikat wanita atau pria dengan karomah surat Yasin. Mungkin sebagian orang tahu tentang khasiat surat Yasin dari segi pengobatan, hajat, bahkan pemikat. Khasiat pengasihan surat Yasin sudah tidak diragukan lagi keampuhannya, asal sesuai yang dijalankan dengan apa yang kami berikan. Insya Allah ilmu ini lebih ampuh dari putar giling, mani gajah, maupun bulu perindu. Tapi sebelum mengamalkan ilmu ini, dalam satu minggu penuh Anda harus bersih. Dalam arti bersih dari pikiran negatif, bersih dari hati perbuatan yang bisa menyinggung orang lain, bersihkan mulut dari perbuatan dusta atau yang bisa merugikan orang lain. Intinya bersih dari segala apapun, baik dari rezeki yang kita makan. Baiklah sahabat, berikut ini adalah tata caranya. Setelah sholat fardu kirim Al-Fatihah yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga guru sekumpul, yang keempat untuk target masing-masing kirim Al-Fatihah satu kali. Kemudian baca surat Yasin satu kali saja, dan setiap bertemu dengan kata mubin sebut nama target dan utarakan apa yang menjadi hajat Anda sambil membayangkan wajah target atau pandang foto target. Di surat Yasin ada 7 kata mubin, kerjakan selama 7 hari, jangan kaget dengan hasilnya, dan juga jangan gunakan sembarangan karena istri orang pun bisa luluh pada Anda. Demikian sahabat, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.